pecah tangis keluarga saat jenazah tiba di rumah duka aktor tampan Ibnu Jamil meninggal dunia setelah mengalami gagal ginjal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dunia hanyalah perhentian. Kematian adalah tempat akhir perjalanan. Jadikan kematian sebagai pengingat akan tujuan hidup yang sebenarnya. Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air. Ayah aktor Ibnu Jamil, H. Syaifuddin, meninggal dunia pada Rabu sore pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Ibnu Jamil mengatakan, sebelum meninggal dunia ayahnya mengalami stroke dan gagal ginjal. Ginjalnya juga sudah tidak berfungsi, kami baru tahu juga di stroke kedua ini, lanjut Ibnu Jamil. Syaifuddin sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Namun ayah Ibnu Jamil sendiri memilih untuk menjalani perawatan di rumah atau rawat jalan. Seminggu setelah pulang dari rumah sakit, Syaifuddin menghembuskan nafas terakhirnya. Jenazah ayah Ibnu Jamil dimakamkan di tempat pemakaman umum Kober, Petukangan, Jakarta Selatan.